Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barakallah ini. Amin. Salawat serta salam mari kita selalu limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada tabiin atau tabi'atnya dan kepada kita selaku umatnya. Di sini saya akan menyampaikan suatu kultum yang berjudul niat. Niat merupakan unsur yang sangat penting. Niat adalah penentu diterima atau tidaknya amal-amal yang kita lakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung di niat dan sesungguhnya seseorang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, janganlah kita menjalankan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan kecuali dengan niat mendekatkan diri dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niat memiliki dua makna. Yang pertama, niat bisa diartikan sebagai tujuan yang membuat seseorang melakukan perbuatan eksklusif. Contohnya, dia berniat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan beribadah karenanya. Niat di makna ini umumnya lebih bagus daripada perbuatannya itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya niat seorang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Yang kedua, niat juga bisa dimaknai sebagai tekad dan keinginan menjalankan sesuatu, misalnya ingin berangkat ke masjid atau bersedekah kepada fakir miskin. Niat di makna ini umumnya tidak lebih bagus daripada amalnya. Akan tetapi, seseorang yang sudah berniat tidak akan terlepas dari tiga hal. Yang pertama, berniat lalu berbuat. Maka dia mendapatkan pahala dari niat dan dari perbuatannya juga. Inilah yang terbaik. Yang kedua, berniat tapi dia tidak melakukannya padahal ia mampu. Maka dia hanya mendapatkan pahala dari niatnya saja apabila niatnya itu bagus. Yang ketiga, berniat menjalankan sesuatu atau perbuatan yang ia tidak mampu sehingga ia berniat menjalankan suatu tersebut bila ia mampu. Maka dia mendapatkan pahala atau balasan yang baik, bagus juga tergantung dari niatnya walaupun dia belum mengamalkannya. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya perbuatan amal itu tergantung di niat. Oleh karenanya, marilah kita memperbanyak niat yang baik agar kita menjadi umat yang kaya akan niat dan menjadi umat yang baik juga. Niat bukan hanya sekedar mengucapkan nawaitu atau saya berniat. Niat itu berhubungan dengan azam, yaitu kekuatan dan dorongan hati yang kuat. Dengan niat yang kuat, bisa merubah kehidupan seseorang. Karena dengan niat itu yang kita pikirkan, yang kita doakan, yang kita inginkan, sehingga akan menjadi suatu tindakan baik atau buruknya juga. Baik atau buruknya juga tergantung dari niatnya. Karena sesungguhnya perbuatan itu tergantung di niat. Apabila ketahuilah ketika kita meniatkan sesuatu yang baik tapi kita belum mengamalkannya, kita sudah mendapatkan pahala dari niatnya. Apalagi mengamalkan dari niatnya. Apabila kita berniat sesuatu, kecuali apabila kita berniat sesuatu yang buruk tapi kita tidak menjalankan niat buruk tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan dosa dari niat tersebut. Mungkin sekian saja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khatibuna.